Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Random Hobby Channel. Sama Om Random di sini akan ngetes drone random. Kali ini kita punya Apex GD65A, mikro drone yang sangat populer sekali di Indonesia sejak direview oleh Om Sigit Einstein 3 atau 4 tahun yang lalu. Dia punya fitur headless mode dan altitude hold di harga di bawah 200.000. Pokoknya sangat menarik lah. Di sini kita dapet transmitter yang ukurannya kecil, cocok untuk anak-anak. Kecil banget lah ini menurut saya. Kemudian dapet stock propeller sama pencongkel baling-baling yang bakal kepake banget. Karena motornya itu sering banget ambles ya kalau dijatuh-jatuh. Kemudian ada user manual yang kalian harus baca buat masang lagi baling-balingnya. Lalu di sini dapat satu baterai dan USB charger. Yaitu adalah perlengkapan wajib untuk fitur headless modenya dan fitur lainnya kita bahas belakangan. Ini untuk ukurannya sendiri setelapak tangan enteng banget, gampang ketiup angin. Jadi untuk yang mau main di luar, kalau bisa cari lapangan ya. Kalau di luar banyak pohon itu potensi nyangkut dan sudah kejadian. Potensi nubruk bangunan juga sangat mungkin terjadi ya. Apalagi kalau pakai headless mode, altitude hold, lagi ada angin dari bawah, dia akan kemungkinan naik sendiri. Ya. Untuk bodinya sendiri ini tahan banting ya, udah jatuh dari 4 meter, 3 meter, 2 meter, nubruk kanan kiri, no issue. Bye-bye aja. Bitquality kelihatannya tipis tapi kuat. Benar deh. Yakin, seriusan. Jadi cocok banget buat anak-anak. Tapi kalau untuk pemula ini cuma buat perkenalan aja. Karena 2 hari udah akan merasa tidak puas. Beda banget sama yang racing. Oke, kita langsung jajal aja. Mudah-mudahan nih framingnya masuk ya. Saya udah nyetel framing kamera di jidat ini beberapa kali, mudah-mudahan yang ini bagus lah. Oke, kita segera terbangkan. Udah langsung bawa angin guys. Ih. Kita naikkan kecepatan speed 2. Ini mainnya harus di luar sih, di rumah nggak enak banget sih. Di dalam gedung juga nggak enak. Kalau speed 3 gampang banget dia naik ke atas. Oh enggak, tadi speed 3. Ih, penabrak. Kalau lagi jalan dia langsung turun. Wih, ini pagi-pagi jam 6:30. Ketiga, gak racing kalau nggak speed 3. Masalahnya banyak atap di sini. Orientasinya bingung. Kalau kita udah meleng dikit, wih. Wah, jatuh. Masalahnya ini kan altitude hold ya, jadi kalau nurunin ntarnya matiin. Lumayan baterainya, kalau masih baru ya baterainya. Oke lah. Ini gampang banget maininnya, serius deh. Beloknya, beloknya putarannya jauh. Oke, kita ganti baterai kedua. Nomor
riset giro tapi yang lain, tapi udah ngikutin petunjuknya tapi tetap nggak riset juga. Tapi kayaknya udahlah ya. Lagi dia majuin pasti bakal turunin. Dan kalau digas dia nggak mau digas. Ini bukan digas namanya. Dinaikin dia nggak mau naik, powernya kurang. Dari 4 baterai ini ada satu baterai yang ada kucing. Lewatin sini, oh bisa, bisa. Yang tinggi berapa jauh dia? Udah kejauhan ini sih. Sering kebawa angin. Nah tuh, kalau diturunin anjlok. Terus biasain mundur juga sini. Saya belum biasa. Gak ngejar baterainya. Udah lemes. Tiup angin dikit. Naikin, naik. Ya. Tiup angin dan pas baterainya udah mau habis. Udah connect. Go. Langsung ketiup angin. Nah, ini baterainya agak bagusan nih. Jika mau beli drone, ini cari baterainya yang masih baru ya. Stok baterai yang banyak. Tiup angin. Speed 3 buat ngelawan angin. Kalah dia emang. Tinggi lagi. Ini baterai yang baru nih. Kalau speed 3 maju berhenti dia langsung naik. Tuh. Maaf, permisi, mau ngambil mainan. Ini masuk ke tangga. Kebut guys. Ini kalau udah nabrak udah masalah nggak bisa dikendaliin. Wah, mau belanja nih. Drone. Oh, Paisnya nggak dia masih tidur.
Kayak untuk mempercepat tuh memang harus diputer. Nah, soalnya dia suka naik sendiri. Tuh, naik sendiri. Kalau digas turun, kalau nggak digas naik. Kalau nabrak bingung. Oh iya. Semua bingung gitu. Paling enak udah di lapangan lah mainnya. Banyak sendiri. Ini baterainya bagus nih, agak lama nih tebangnya. Tutupan dia. Iya. Belok rem, cit. Yang susah tuh remnya sih. Strafe kanan, strafe kiri. Jangan naik, tolong, jangan naik. Kenapa kamu naik? Oke. Kalau udah kalangin tembok udah nggak tau lah. Kenapa di jalan sendiri, saudara-saudara? Wih, nggak jelas. Habis nabrak langsung bingung. Main lah main di gazebo ini. Anginnya sih tetap banyak ya, cuma ya udah. Kita turun kan? Turun kan? Turun, 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 turun. Baterai belum dipakai mana tadi ya? Saya lupa. Kayaknya ini deh. Ini cukup ini. Waktunya nggak akan main lebih dari sekian menit. Baterai terakhir. Ya. Speed 3. Go, 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 go. Tutupan kalingan. Wah, nyemplung got. Mana dia? Oh, itu. Sih kelihatan. Aduh. Panas banget. Mungkin dah gitu aja ya. Takut kotorannya ketebang kemana-mana. Oke, kita sudahi video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Random Hobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.